Lalu mengapa kau acuhkan diriku seakan-akan tak butuh dan merasa jemu padaku, ya kepadaku. Pada siapa aku meminta? Minta disayang-sayang, minta dimanja-manja, kalau bukan pada dirimu, padamu, ya kepadamu. Hai, ketemu lagi dengan Aidil Fikri di sini, dan hari ini aku ditemenin sang gundah gulana. Iya, Pak. Langsung, langsung gundah-gundahan kita hari ini. Iya. Gimana enggak gundah kalau yang nyanyiinnya dua wanita cantik bersuara hebat yang ada di Indonesia. Yang satunya senior, satunya junior banget. Sekali. Ini benar-benar apa namanya, kolaborasi yang jauh banget perbedaannya. Ini kayak emak dan anak itu. Iya, sebenarnya banget. Sumpah penasaran seperti apa penampilan mereka nih. Ada Bunda Junita Abadil, Melili. Ini dua-duanya punya suara yang ud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 u. Yang satu Diva Dangdut. Aduh, kalau Bunda masih ngomongin lagi deh. Aduh, yang satu Meli. Seperti ini apa ini? Nyanyi lagu gundah dari Bunda Junita Ababi. Betul sekali. Tapi kalian gak usah gundah, tinggal subrek aja langsung ya. Lanjut. Selanjutnya kita lihat penampilan Melili Indonesia dan juga Bunda Junita Ababi. Gundah. Ini ngagetin tau, tiba-tiba semuanya berseragam hampir sama dan ada interesnya. Kita sampai dia sampai bingung mana Meli sama Bunda Junita mana gitu ya kan. Asik. Aduh. Kekhasan suaranya ya, the one and only suara Bunda Junita tuh dari mudanya tuh suaranya tuh udah sampai sekarang enggak berubah. Iya. Aduh. Itu kan agak Melayu kan? Yes. Aku suka banget loh sama apa namanya, notasi lagu-lagu di lagu ini. Yeah. Musiknya tuh benar-benar kaya banget ya. Ada Melayu, ada India, terus kayak ada apa, ala-ala Spanyol, Spanish gitu. Itu kayak tak benar-benar nggak sih lagu? Jin. Tadi, kayak kubiarkan diri. Iya kan? Karena kayak tenggo-tenggo gitu kan? Iya. Ada ini tadi ya, Miss. Oh, asik. Tadi kayaknya ada Miss sedikit ya. Iya. Iya kan, ada nggak tahu lah kita ada gimana ya tadi. Tapi ya backstage-nya seperti apa gitu ini ya. Kayak pasti juga JR-nya paling. Tapi tadi enggak. Iya. Enggak apa namanya, enggak banyak waktu untuk bareng gitu sama gue. Meli tadi langsung ambil pecahannya. Iya. Tuh. Kayak balita kan? Iya lah merana gitu ya. Iya lah merana. Kayak sama-sama Bang Halik kali ya? Maybe, I don't know. Oh, Meli. Mohon maaf, itu aura. Aura-auran, tumpah. Gila aduh sih, cantik banget. Dan baju itu gila, bikin dia seksi. Elegan. Kayak Miss Universe. Ah iya bener-bener. Iya kan, baju kayak gitu kan, kayak Miss iya, gitu kan? Baju opening number mereka. Cantik-cantik.
Tuh. Ulala. Iya kan baju-baju yes. mahal itu. I love you. Asik. Oh. Itu yang jujur mahal. Li ya. Ngelihat Melly yang gak make up sama di make up tuh, pas di make up tuh auranya benar-benar kayak bukan Melly yang sehari-hari yeah. Itu ngerti gak sih? Auranya keren banget. Tapi aku suka tadi dia ornamen ceng, yeah. ceng semuanya dapat gitu. Asik. Asik. Powernya. Asik. Aduh, Masya Allah. Ini anak-anak baru wajib banget dengerin lagu yeah. Bunda Junita Ababil. Kalian harus belajar lagunya. Yes. Agak serem, serem gitu lagu-lagunya. Iya, lagunya memang wah tinggi gitu ya. Aduh, asik. Sentil banget. Aduh. Oh. Aduh. Sumpah di sini Melly apa namanya? Pintar banget kayak ngasih penekanannya. Minta disayang sayang. Minta pas yang padamu. Nah, centil banget benar-benar yang ya centil ya, gimana sih kalian tau lah ya gimana tapi ya. Centil bukan yang genit ya, centil yang minta ke pacar gitu ya, ya sih ya kan? Bukan centil yang seronok ya, centil ya. Centil gitu ya. Oh memang kemudiannya gitu kan ya. Oh betul. Oh iya iya. Ya, berarti ini yang benernya nih. Bunda Junita dua baris, terus Melly dua baris, baru pecah harmoni. Tadi pertama mungkin lupa, biasa lah. Ya, salah. Kira nggak ada intro-intro, nggak ada ternyata. Asyik. Ini sebenarnya kayak bukan kontes jadinya ya, sih. Iya, benar benar. Jadi kayak bener. Menghibur gitu kan. Ya, iya, kan? Menghibur benar-benar. Oh! Oh. Aduh, oh, cengkoknya. Oh, Melly. Tadi aku menunggu kira-kira yang perasaanku. Ternyata di intro diambil bawahnya dan ngagetin. Dan gila bagus. Sih, rasanya enak yeah. banget loh. Genit centilnya manjanya dapet banget. Suaranya. Asik. Ya Allah, gimana gue gak tergila-gila sama Bunda Junita Ababil yes. Kalau suaranya kayak gini. Udah berpuluh-puluh tahun tapi kualitasnya tetap best tetep banget. Bener banget. Ya Allah, mana penampilan Melly sama Bunda Junita Ababil
benar-benar ya aku bilang tadi kayak vibe-nya bukan kontes ya, benar-benar kayak menghibur kayak kaya bintang tamu. Iya, ya kan? Tapi dinilai. Yes. Meli juga yang nggak ngelepas tanggung jawab dia sebagai peserta di sini, betul. Tapi memang lebih santai. Yes, iya kan? Lebih santai. Sesuai dengan permintaan lagunya juga Meli nyanyi dengan genit, manja, merayu, menggoda gitu semuanya ada. Bener. Di situ bukan cuma caranya Meli yang genit manja ya kan, tapi juga gestur dia, semuanya benar-benar pas banget. I love it, I love it, I love it. Ini keren sih aku bilang mah. Kita mah lanjut lagi nih. Yeah. Bakal ada peserta kedua kita. Ada habis ini kayaknya Izzat Ramli. Jadi buat ini? Kalian semuanya jangan sampai ketinggalan subrek channel ini. Loncengnya dinyalain dan juga share video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.